Halo teman-teman, ketemu lagi sama Isye, Makaki Panjang. Video kali ini video singkat aja teman-teman ya. Saya mau memberikan testimoni kepada teman-teman terkait tanaman hias Calathea Silver Black. Teman-teman, ikutin terus videonya dari awal hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Yuk kita ikuti videonya. Teman-teman, ini adalah Calathea Silver Blue. Yang saya mau kasih lihat sama teman-teman adalah ini dia. Nih. Kelihatan kan teman-teman? Ini kelihatan seperti terbakar. Nih. Bukan kelihatan seperti ya, memang ini terbakar. Sinar matahari. Jadi setelah saya perhatikan gitu ya teman-teman, Calathea ini jangan langsung kena sinar matahari, terutama matahari sore. Karena ini pengalaman Calathea punya saya ini kena sinar matahari sore teman-teman. Karena rumah saya pas menghadapnya kena mataharinya tuh pas sore hari. Jadi inilah yang terjadi, kebakar dia tuh. Jadi teman-teman pada saat menaruh ataupun menyimpan Calathea, daunnya ini memang sepertinya sensitif sekali dengan sinar matahari. Jadi jangan langsung terkena sinar matahari gitu ya teman-teman ya. Taruh aja mungkin di bawah pohon-pohon yang lainnya gitu. Yang penting jangan kena sinar matahari langsung, yang mengakibatkan jadi kebakar ini daunnya. Sayang banget kan teman-teman. Ya, ini Calathea yang silver black ini kan enggak terlalu mahal. Coba kalau Calathea yang mahal ya, aduh nangis Bombay deh kayaknya. Itu ini pengalaman aja teman-teman. Pengalaman yang saya alami ya terkait si Calathea ini. Jadi jangan sampai kena sinar matahari langsung. Taruh di tempat yang sejuk lah gitu. Oke teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video saya dari awal hingga selesai. Jangan lupa ikutin video-video saya selanjutnya lagi ya. Selalu jaga kesehatan teman-teman semua. Dan salam sehat.